Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meninjau gudang tembakau yang merupakan perwakilan pabrikan pada Kamis 23 September. Dewan meminta pabrikan mempercepat penyerapan dan juga menaikkan harga tembakau guna meningkatkan kesejahteraan petani Temanggung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meninjau gudang tembakau yang merupakan perwakilan pabrikan Kamis 23 September. Peninjauan tersebut dilakukan karena serapan dan harga tembakau milik petani tidak kunjung membaik. Ketua DPRD Temanggung Yunianto mengatakan, selain penyerapan masih sedikit, saat ini harga beli dari pabrikan terhadap tembakau kering milik petani masih rendah, yakni di kisaran harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram untuk kualitas D. Dengan harga tersebut, Yunianto menilai petani masih mengalami kerugian mengingat biaya pengolahan juga besar. Untuk itu pihaknya meminta pihak pabrikan meningkatkan harga beli, yakni di kisaran harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dengan kuantitas yang sudah cukup banyak ini, sangat-sangat kita sesalkan dan sayangkan ketika tidak terserap. Nah, sehingga DPRD selalu berharap dan memberikan support, mendorong, mendukung semuanya, semua pihak yang terkait ini untuk bisa melaksanakan penyerapan pembelian dengan baik dan juga dengan harga yang tentunya sesuai dengan harga para petani tembakau pada umumnya. Sehingga apapun korelasi untuk kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung ini sesuai dengan harapan. Arif Raharja, perwakilan pabrikan dari PT Jarum, berjanji akan mempercepat penyerapan dan juga menaikkan harga beli tembakau kering milik petani. Tembakau yang standar pabrik kita beli dari 55 sampai 80, tetapi yang kurang baik pun kita toleransi, kita beli harga dari 45 sampai 52.500. Seperti diketahui, tembakau menjadi komoditas andalan para petani di Kabupaten Temanggung karena mampu menopang perekonomian masyarakat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.